السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووفى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما بعد، membagikan kursi dan ada di tempat surau antara yang dimudahkan terima Dr. Bilal Fadilisya Syukri Ustazah Ustazah dan seterusnya Dr. Haji dan Bapak Haji, Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang kasihi atau Tuan dan Perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekian. Alhamdulillah kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah rahmat, izin dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat dan waktunya, dan dapat pula kita diberikan kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengisi lagi ruang kehidupan kita ini dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, dengan sesuatu yang memang menjadi anjuran dalam agama kita ini, yang semuanya itu kita harapkan agar menjadi amal soleh, menambahkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari segala amalan dan ibadah itu, itulah yang kita maksudkan semata-mata mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insyaAllah akan menjadikan kita hamba yang lebih dirahmati, menjadikan kita hamba yang lebih diredai, yang menjadikan insyaAllah dengan ilmu-ilmu yang kita perolehi daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjadikan hidup kita insyaAllah lebih benar atas jalan dan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan bersama-sama lagi tuan-tuan dan perempuan yang dikasih sekalian membaca lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dari surah Al-Baqarah dan surah Taubah. Yang ini insyaAllah kita akan sambung dari ayat yang ke-20, ayat yang ke-20 dari surah Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم وأولئك هم الفائزون الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم
Mim mati yang pertama bertemu dengan waw amwalihim, hukumnya izhar syafawi, dibunyikan mim dengan jelas tanpa dengung. Begitu juga mim yang kedua pun mim mati bertemu dengan waw juga, amwalihim wa amfusihim. Kemudian di tengah-tengah tu ada nun mati amfusihim, nun mati bertemu dengan fa, hukumnya ikhfa. Kemudian bertemu lagi dengan mim mati yang ketiga, amfusihim a'zam darajah, mim mati bertemu dengan hamzah. Tadi mim mati bertemu dengan waw tapi hukumnya sama, yaitu izhar syafawi. A'zamu darajatan 'indallah, tanwin pada ta bertemu dengan ain, jadi hukumnya di sini izhar. Izhar jadi dibunyikan nun pada tanwin darajatan 'indallah tanpa ada dengung. 'Indallah nun mati bertemu dengan dal, hukumnya ikhfa sekali lagi. Wa ulaika humul faizun, ada dua mat yang panjang. Nah, kedua-duanya adalah mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil kerana mat asli asalnya bertemu dengan hamzah pada kalimat yang sama. Alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman, wa hajaru dan berhijrah, wa jahadu fi sabilillah, dan mereka telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalihim wa anfusihim, berjihad dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka. A'zamu darajatan indallah, maka mereka itu lebih besar darjatnya, kedudukannya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Jadi ayat ini pun boleh dibaca bersama dengan apa yang kita fahami dari ayat yang sebelumnya, yakni ayat yang ke-19 itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perbandingan terhadap dua golongan. Golongan pertama yang disebut oleh Allah pada ayat 19 ialah siqayatul hajj wa imaratul masjidil haram. Orang-orang yang sebelumnya telah pun menjaga Masjidil Haram, meramaikan Masjidil Haram, malah sebahagian daripada mereka telah memberi khidmat, memberi minuman kepada jemaah haji yang datang. Allah kata ini satu golongan kerana mereka tidak beriman, kerana apa yang mereka lakukan itu tak beriman. Sebelum mereka beriman, maka kedudukan mereka tidak sama dengan man amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah, dengan orang yang telah beriman dengan Allah terhadap Allah dan hari akhirat, dan orang-orang yang telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. La yastawuna 'indallah, maka mereka tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menguraikan lagi. Jadi antara orang yang tak beriman dengan orang beriman tidak sama. Walaupun orang yang tak beriman itu zahirnya telah melakukan kebaikan, walaupun kebaikannya dipandang besar atas khidmat mereka terhadap rumah Allah iaitu Masjidil Haram, tetapi tetap tidak sama dengan orang yang telah beriman. Di sini Allah nak kata a'zamu darajatan indallah, bukan saja tak sama, tapi ada satu golongan yang lebih istimewa kedudukannya di sisi Allah, yang lebih mulia darajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu mereka yang menghimpunkan tiga sifat yang Allah sebutkan pada ayat ini. Yang pertama ialah alladzina amanu, iaitu orang-orang amanu yang beriman, kemudian wahajaru dan berhijrah, dan kemudian wajahadu fi sabilillah, dan mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sifat yang juga telah kita jumpa dahulu pada surah Al-Anfal. Allah telah menyebutkan ini golongan yang sangat istimewa di sisi Allah. Inilah golongan yang sangat diridai oleh Allah. Mereka yang sanggup meninggalkan kekufuran untuk menyatakan keimanan terhadap Allah dan dengan apa yang dibawa, segala apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bukan saja mereka beriman, mereka menunjukkan kesetiaan untuk keluar meninggalkan pula kampung halaman, tanah air, sanak keluarga, bersama-sama Rasulullah SAW berhijrah ke Yathrib ataupun ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan kemudian mereka menerima lagi perintah-perintah Allah di Al-Madinah, iaitu perintah berjihad, dan mereka pun tidak menolaknya, ataupun mereka tidak mencari alasan untuk tidak melakukannya, melainkan mereka membuktikan lagi keimanan mereka itu dengan berjihad
dengan berjuang untuk menegakkan dan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan dalam tafsir inilah tiga serangkai dari keutamaan iman yang memang menjadi sifat daripada mukmin ataupun golongan mukminin yang pertama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini tiga sifat yang besar dan memang ketiga-tiga ini ada pada para sahabat radhiyallahu taala alaihi majma'in. Sedangkan ketiga-tiga sifat ini amat payah dah nak berkumpul, nak berhimpun pada umat yang selepas daripada itu. Lepas tu masuklah kita juga ke tuan-tuan. Mungkin kita ada satu, dua daripada je, tapi tak dapat menyempurnakan ketiga-tiganya. Yang beriman, yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih besar. Jadi ayat ni tuan-tuan sekalian, kita faham juga bahawa ada di kalangan orang-orang yang dahulu tidak beriman ataupun kafir ataupun jahiliah seperti Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ketika mereka melakukan kebaikan di Masjidil Haram tanpa iman, itu tidak ada nilai di sisi Allah. Tetapi kemudiannya mereka pun sebagiannya beriman dan masih meneruskan kebaikan itu, maka kebaikan itu barulah dikira oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan yang mereka lakukan itu tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ketika Al-Abbas telah beriman tuan-tuan sekalian, dan masing-masing menjemput kembali apa yang telah mereka ada, yang ini lebih dulu beriman, yang ini daripada Mekah dah beriman, Abbas baru menyatakan keimanannya, keislamannya setelah beberapa tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Walaupun Abbas menceritakan dia juga telah memulakan kebaikannya lebih awal daripada orang yang beriman, iaitu ketika memberi khidmat, memberi minuman kepada para jemaah haji, sehingga akhirnya seolah-olah Al-Abbas ni merajuk, istilah kita merajuk, okey lah, engkau lebih banyak lah, engkau lebih cepat beriman lah, engkau lebih baik lah di sisi Allah dan Rasulnya. Sehingga dalam riwayat mengatakan Al-Abbas telah mengatakan, ma'arani illa anni tarikun illa anni tarikun sitayatana. Jadi kata Al-Abbas, kalau begitu aku berpandangan bahawa sesungguhnya aku akan meninggalkanlah tugas memberi minum kepada jemaah haji. Rupanya apa yang aku lakukan selama ini tak berguna, tak bernilai. Malah kamu lebih baik daripada pekerjaan, iman kamu lebih baik daripada pekerjaan-pekerjaan aku dahulu. Maka Abbas kata, kalau begitu aku tinggalkan, aku tak nak buat lagi, aku tak nak beri minum lagi kepada jemaah-jemaah haji. Tetapi sedar ketika itu dia telah beriman, maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, aqimu ala siqayatikum fa inna lakum fiha khairah. Maknanya Rasulullah kata, teruskan saja khidmat kamu memberi minum, berbuat apapun kebaikan seperti yang telah kamu lakukan dulu di zaman jahiliyah sebelum daripada Islam, maka teruskan khidmat dan kebaikan itu, fa inna lakum fiha khairah, kerana sesungguhnya pada kamu, sesungguhnya untuk kamu, padanya, pada perbuatan itu ada kebaikan. Sekarang ni dah ada kebaikan. Sekarang ni kalau kamu tinggal, kamu rugi. Benda yang memang kamu dah biasa buat, memang kamu yang melakukannya selama ini, dulu tak berguna, dulu tak berfaedah, dulu tak bernilai, tapi bila kamu beriman, kamu teruskan kebaikan-kebaikan itu dan akan dikira sebagai suatu ibadah pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini tiga sifat yang insya-Allah mudah jadi muhasabah. Nah, kita lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Nah, supaya kita yang dah beriman sentiasa berusaha untuk meneguhkan keimanan, untuk mempertahankan keimanan kita, dan kemudian berhijrah. Nah, ini pun kita dah tafsirkan dulu, walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyebutlah hijrah ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah yang diwajibkan ataupun tidak lagi diwajibkan orang-orang Mekah keluar pergi ke Madinah setelah Mekah pun disinari dengan cahaya Islam sesudah ditawar kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada hijrah-hijrah dalam bentuk yang lain yang menjadi tanggungjawab semua manusia, malah dia dapat dilakukan sepanjang zaman. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah, orang muhajirin itu ialah man hajara ma nahallahu anhu, orang yang berhijrah meninggalkan apa pun yang ditegah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dirinya. Jadi kita pun boleh berhijrah, yakni meninggalkan sesuatu keburukan kepada kebaikan, meninggalkan sesuatu amalan yang ada padanya ciri jahiliyah dan dibersihkan dengan Islam, meninggalkan sesuatu yang rupa-rupanya ada ciri kekufuran kepada menyempurnakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dosa dan maksiat
kepada kebaikan dan taat Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun yang insyaallah mudah-mudahan dikira dan dianggap sebagai hijrah juga di sisi Allah. Kemudian wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, mereka juga orang-orang yang telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun ingat. Nah, sebab ramai orang cakap jihad, ramai orang yang kata berjuang tuan-tuan sekalian, tapi nak pastikan yang jihad yang mereka sebut sebagai jihad yang mereka sedang lakukan sebagai sebuah perjuangan itu adalah benar-benar li'a'la'i kalimatillahi hiyal ulia, adalah untuk niat dan tujuan bagi meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, yang itu sahaja yang dikira sebagai fi sabilillah, iaitu jalan Allah, berjihad bersungguh-sungguh, usaha yang besar dengan pengorbanan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalihim wa anfusihim, dengan apa? Dengan segala-galanya, harta benda mereka, jiwa raga mereka malah. Nah, ini yang di dalam tafsir menyebutkan artinya bahawa mereka ini adalah golongan yang sentiasa bersedia, sentiasa bersedia dan selalu bersiap untuk menunggu apapun yang akan diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Mereka hanya tunggu perintah Allah, mereka tahu itulah yang harus mereka lakukan sebagai orang yang telah beriman dengan Allah. Mereka tahu bahawa dengan pengakuan iman itu mereka mesti menunggu ujian Allah dalam bentuk perintah-perintahnya, sama ada suruhan ataupun larangannya. Jadi kalau perintahnya hijrah, mereka akan berhijrah. Kalau perintahnya dakwah, mereka akan keluar berdakwah. Sehingga kalau perintahnya berjihad pun, maka mereka akan menyediakan segala-galanya untuk melaksanakan, melangsungkan jihad yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi tiga sifat pada satu golongan ini menjadikan mereka itu disebut oleh Allah a'zamu darajatan indallah. Maka yang demikian itu, maka golongan itu adalah golongan yang memiliki sebesar-besar darjat, yakni kedudukan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, lagi mereka lah orang-orang yang berjaya. Berjaya dengan arti kata yang luas, yakni berjaya di dunia dan berjaya di hari akhirat. Kejayaan kita semata-mata atas tunduk, taat dan patuh kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita perolehi dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, apapun yang kita anggap sebagai satu keberuntungan, sebagai satu kejayaan, tapi dalam keadaan kita tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, itu tetap satu kerugian. Itu tetap sebuah kegagalan. Jadi kalau nak berjaya, syaratnya beriman pada Allah dan taat kepada Allah. Dan sesiapa yang taat kepada Allah sesudah imannya, maka mereka itulah orang yang benar-benar berjaya di sisi Allah, sama ada dengan kejayaan yang Allah akan berikan di dunia ataupun kejayaan yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan dan martabat yang tinggi, yakni di hari akhirat nanti. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ini bukan saja perkhabaran Allah. Allah bukan nak beritahu kita tentang hebatnya para sahabat radhiyallahu taala alaihi, apa yang mereka ada, apa yang Allah janjikan dan kurniakan kepada mereka. Nah, tapi ini juga sebagai satu, kita sebut tadi, sebagai satu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, ini sebagai satu muhasabah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita pun melengkapkan diri dengan tiga sifat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Kita langsungkan pada ayat 21 dan ayat 22 untuk selain kita sekaligah, iaitu tambahan daripada kurniaan-kurniaan Allah untuk golongan yang disebutkan pada ayat yang ke-20 ini tadi. Yubashshirhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanihi wa jannat. Yubashshirhum rabbuhum birahmatin. ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ورضوان وجنات لهم فيها di sini ada mim mati yang hukumnya ikhfa syafawi, tadi semua mim mati hukumnya izhar syafawi, bermula dengan izhar syafawi. Yubashiruhum rabbuhum
mimtu izhar. Nah, tetapi yang kedua rabbuhum bi rahmatin. Mim mati bertemu dengan ba, kita tengok atas mim pun tak ada tanda mati macam mim yang tadi. Nah, jadi maknanya mim itu tidak izhar, bukan izhar, tapi hukumnya ialah ikhfa syafawi, memasukkan sebahagian daripada sifat yang selepasnya kepadanya. Rabbuhum bi rahmatin, ikhfa syafawi. Kemudian bi rahmatin minhu, tanwin pada ta, tanda tanwinnya tidak selari, menunjukkan hukumnya juga tidak izhar. Jadi di sini hukumnya ialah idgham, memasukkan mim, memasukkan mim seluruhnya, menghilangkan bunyi nun pada tanwin. Jadi kalau tanwin semuanya nun, ad, in, un, ban, bin, bun. Kalau ta, tan, tin, tun, ini bi rahmatin, ada nun, tapi kalau jumpa mim, nunnya hilang, masuk mim, jadi bi rahmatin. Daripada bi rahmatin jadi bi rahmatin, lagi ma'al gunnah lagi didengungkan. Bi rahmatin minhu, nun mati bertemu dengan ha. Nah, jadi senang tandanya atas nun tu ada tanda mati, ada si terbalik yang jelas, itu menunjukkan dia memang mati dan dijelaskan bunyi bunyi nunnya minhu, yakni hukum izhar. Wa ridwanu wa jannatin, macam rahmatin ridwanin, dia punya tanda panjang ni pun tak selari. Nah, kerana akan dimasukkan huruf selepasnya kepadanya. Sekarang ni jumpa huruf waw, maka bukan saja idgham, macam mim juga ma'al gunnah lagi didengungkan. Ridwanin wa jannatin, jannat nun bersatu kita dengungkan. Jannatin lahum, kali ini tanwin bertemu dengan la, walaupun idgham juga hilang bunyi nun, masuk seluruhnya la. Jannatil, tapi bila gunnah, tapi tak ada dengung. Jadi mana sejak dengung dia tak dengung, ya? Jadi yang tak dengung itu dua huruf saja, lam dan ra. Lam ra masuk tak ada dengung. Yang masuk dan dengung empat huruf, ya, nun, mim, waw. Dua-dua idgham, tapi ini idgham ma'al gunnah dengan dengung, ini idgham bila gunnah masuk tanpa dengung. Jannatil lahum, lahum fiha mim mati bertemu dengan fa. Ingat, bukan nun mati bertemu fa. Jadi lahum fiha izhar syafawi, bukan ikhfa. Lahum fiha, tutup rapat bibir untuk tidak membunyikan, untuk tidak mengeluarkan dengung pada mim. Fiha na'imum mubim, tadi ya nun mim wa mim, lupa lagi mim. Jadi idgham ma'al gunnah, na'imum mubim, masuk lagi didengungkan. Benda kita ulang-ulang saja, ya, tuan-tuan sekalian. Tapi insyaAllah mudah, makin lama makin menyempurnakan bacaan kita sedaya yang kita mampu, ya. Kadang-kadang kita tersilap juga, terlepas pandang juga, tapi bila kita beringat selalu, insyaAllah makin kita beringat. Ini tak apa nak masuk bulan Ramadan, ya. Masing-masing nak tadarus Al-Quran, ya. Jadi antara tadarus Al-Quran itu bukan sahaja baca Quran, tapi baca Quran dengan betul, baca Quran dengan bertartib, baca Quran dengan faham, itu makna tadarus, ya. Baik, yubashshiruhum rabbuhum, digembirakan mereka itu oleh Tuhan mereka. Dengan kata lain, Allah akan memberi khabar gembira kepada mereka. Mereka mana? Mereka tadilah alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Mereka itu lagi diberikan khabar gembira oleh Allah, bi rahmatim minhu, dengan rahmat daripadanya, dengan rahmat daripadanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa ridwan lagi, ini tambah lagi ni. Tadi darajah, kemudian faizun kejayaan, kemudian rahmat daripada Allah yang ketiga, kemudian ridwan. Ridwan maknanya keridaan. Nah, yakni keridaan Allah, rahmat Allah dan keridaannya. Wa jannatin lagi, tambah lagi, yakni di hari akhirat yang kita kata kejayaan yang sebenarnya, yang mereka cari, yang memang dijanjikan oleh Allah di hari akhirat, yaitu jannatin lahum fiha na'imun muqim, syurga-syurga untuk mereka yang padanya ada na'im, ada nikmat muqim yang berkekalan. Muqim maknanya yang tinggal, berkekalan, yang tak bermusafir. Musafir keluar, berpindah. Tapi kalau muqim maknanya berkekalan di situ. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan janjinya, yang Allah Subhanahu wa taala pasti akan menepati. Jadi kalau kita tengok dari Allah SWT, berapa banyak janji-janji kebaikan Allah Subhanahu wa taala hanya kepada orang yang kita simpulkan tadi, orang yang beriman, yang mau taat patuh kepadanya.
orang yang telah diberi iman dan kemudian bersedia untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala apapun perintahnya. Itu saja. Jadi itulah yang kita nak buat dalam hidup ni. Segala kebaikan yang kita inginkan, betul saya kata di dunia ataupun di hari akhirat, hanya atas itu. Atas iman dan atas taat. Atas iman dan atas taat. Iman lawannya kufur. Betul. Dalam masa kita mempertahankan iman, jaga-jaga. Jangan terbalik. Jangan iman kita dikotori dengan apapun yang boleh menghirit kepada kekufuran. Satu lagi, taat. Taat lawannya maksiat. Jaga-jaga. Dalam keadaan kita sentiasa berusaha nak buat kebaikan, nak menunjukkan taat dan patuh pada Allah, pun jaga-jaga. Jangan di celah-celah itu masih ada lagi maksiat, dosa dan derhaka yang kita masih lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan iman, dengan taat, tengok berapa banyak janji yang diberikan oleh Allah. A'zamu darajatan fa'izun yubashiru bushra, itu pun kata ulama, satu nikmat Allah memberi khabar gembira kepada mereka. Mereka hidup dalam keadaan sentiasa gembira, sentiasa tenang kerana yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas keimanan dan ketaatan mereka itu. Birahmati minhu, satu ni dia dapat cukup dah. Birahmati minhu, dijanjikan dengan rahmat daripada Allah. Rahmat daripada Allah, apa lagi yang kita nak? Kalau dah dijanjikan dengan rahmat Allah, waridwan dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, wajannati, dan tambah lagi disempurnakan nikmat itu dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebutkan di sini bahawa nikmat yang Allah berikan itu untuk sekalian adalah nikmat dua sejoli yang tidak berpisah. Nikmat dunia, nikmat akhirat. Malah redha Allah untuk hati, dan yang keduanya nikmat yang kekal untuk diri. Dengan kata yang lain yang kita bincangkan tadi, iaitu ada zahir dan batinnya. Kenikmatan zahir, kenikmatan batin. Malah tadi kita bincang di Al-Husna, kerana itu taat yang kita persembahkan pada Allah pun ada yang namanya taat zahir, ada yang namanya taat batin. Jadi maknanya ini dua nikmat yang Allah kan beri seiring. Zahirnya ada, hidupnya dipelihara oleh Allah, nikmat rezekinya tidak akan diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan hatinya pula sentiasa gembira, hatinya pula sentiasa tenang, fikirannya sentiasa mengharapkan apa yang Allah janjikan, yakni di hari akhirat sana. Jadi ini kenikmatan yang sempurna yang diberi dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, lagi mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itulah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala jannatin lahum fiha na'imun muqim, syurga yang padanya mereka akan mendapat nikmat yang berkekalan, yang tetap di dalamnya. Ayat 22 kita sambung terus seterusnya. Khalidina fiha abada, khalidina fiha abada, inna allaha indahu ajrun azim, inna allaha indahu ajrun azim. Sambung ayat tadi, ayat 22 tadi, khalidina fiha abada, lagi mereka akan kekal. Bukan saja nikmatnya na'imun muqim, nikmatnya berkekalan. Nikmat memang ada, memang berkekalan. Orangnya pun khalidina fiha abada, penghuninya, orang-orang yang Allah masukkan dalam syurga itu pun khalidin, pun kekal di dalamnya. Fiha, yakni fi jannah, fi jannah yang disebutkan tadi, dalam syurga-syurga itu abada, selama-lamanya. Indallah indahu ajrun azim, dan sesungguhnya di sisi Allah itulah ajrun azim, ganjaran yang sangat besar. Allahu Akbar. Jadi ini membetulkan lagi maksud hidup kita. Maksud hidup kita, tujuan daripada segala usaha kita di dunia ini, apa yang kita cari, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Wallahu indahu ajrun azim, sedangkan Allah itu yang memiliki segala-galanya, dunia dan akhirat. Sedangkan di sisi Allah itu ada ganjaran yang lebih besar. Tuan-tuan, lalu tiba-tiba kita nak cari yang lebih kecil, tiba-tiba kita nak cari yang hina, tiba-tiba kita nak minta pada yang tak dapat memberikan kita apa-apa. Allahu Akbar. Tiba-tiba kita hanya berusaha mengumpulkan yang bersifatnya sementara dan binasa. Itu tak betul. Jadi ini ayat ni Allahu Akbar, untuk menuturkan yang saya sebut tadi, kehidupan kita. Banyak benda yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Malah banyak lagi benda yang kita lakukan untuk dunia kita. Tapi dalam masa yang sama, kerana iman kita dan kerana ilmu kita, kita faham. Itulah, apapun yang kita ambil tu kita tahu, yang kita ambil
seadanya, dan bukan itu yang kita inginkan sebenarnya. Bukan itu yang kita inginkan sebenarnya. Hatta daripada makan minum kita, daripada berkahwin berkeluarga, iman makan minum lebih daripada bentuk gembira bersama isteri keluarga, lebih dalam bentuk harta duit kekayaan daripada upah dan gaji, lebih daripada itu ada matlamat kita yang lebih jauh lagi, iaitu indallah wallahu indahu ajrun azim, iaitu ganjaran yang lebih besar yang memang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hanya ada di sisi Allah, yang akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas janji-janjinya yang seperti ini. Kalau kita terus sambung ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan tadi ayat tadi insya-Allah jadi satu mukadimah yang bagus ya, untuk kita ingat siapa kita ini, bagaimana keadaan kita yang sesudah beriman. Sesudah beriman mesti hanya untuk taat pada Allah. Kalau tak nak taat pada Allah, kalau hidup hanya nak tunjuk derhaka pada Allah, apa guna kita beriman dengan Allah? Apa guna kita beriman? Apa faedah kita diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah beri kita iman, tetapi tiba-tiba kita nak hidup sebagai orang yang kufur derhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ayat yang dalam bentuk perintah, yang lebih lagi mengingatkan kita. Ayat 23 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum. Ya ayyuhalladzina la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ini ayat yang selalu kita baca nak beli raya kan? Dan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, jangan kamu mengambil asalnya ataupun menjadikan aba'akum, bapak-bapak kamu, wa ikhwanakum, dan saudara-saudara kamu, awliya, sebagai pemimpin, ini istahabbul kufra, jika mereka itu lebih suka kepada kekufuran, alal iman, berbanding iman, atas iman. Wa may yatawallahum minkum, maka sesiapa pun yang menjadikan mereka itu pemimpin dari kalangan kamu, faulaika humul zalimun, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ini kita bila pemimpin pula, pemimpin kita dilatih, pemimpin kita dipilih, itu yang namanya siapa yang latih, siapa yang pilih, tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita mengundi dalam pilihan raya, jangan ingat hal mengundi, hal pilihan raya ni tak ada dalam agama. Tak diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Betul sekalian. Semuanya ada, nak tak nak saja kita hidup kata panduan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan. Ya ayyuhalladzina amanu. Malah ayat ini menyeru, bermula dengan kata seru. Kata seru ni makna lebih menarik perhatian. Walaupun semua dalam Al-Quran ni memang Allah tunjukkan kepada orang yang baca Quran lah. Kan orang tu dah beriman dengan Al-Quran. Tapi ada ayat-ayat yang datang lagi dengan seruan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Allah nak ingatkan. Yang saya buat tadi, kamu baca Quran sebab kamu beriman. Kamu faham Al-Quran, mencari perintah Allah Subhanahu wa taala kerana kamu nak buktikan keimanan. Wahai orang yang beriman, kata Allah. Jadi kita nanti kita mesti kata akulah orang beriman itu. Kecuali kita kata, bukan aku ni, ini bukan aku, tak kena mengenai aku, tak beriman lah maknanya. Jadi kalau kita kata, kita orang beriman lah, dengar. Dengar ni. Bukan dengar saja. Sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ta'atan. Wahai orang yang beriman. La tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Jangan kamu jadikan bapak-bapak kamu. Yani hatta sekalipun dia bapak kamu.
sekalipun dia saudara-saudara kamu, adik-beradik kandung kamu, abang kamu, adik kamu dan sebagainya, awliya sebagai pemimpin, ini istahabbul kufra ala iman. Larangan itu ialah karena mereka itu lebih suka kekufuran daripada keimanan. Bukan saja mereka orang kafir. Macam orang kafir ni ada ayat-ayat lain, memang ada ayat-ayat yang jelas yang Allah sebutkan. Allah larang kita mengambil orang kafir sebagai pemimpin. Allah larang kita mengambil orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin. Ini disebut oleh Allah dengan jelas. Tapi bukan saja mereka itu orang kafir. Mereka mungkin orang yang mengaku beriman. Mereka itu orang yang masih beriman kepada Allah SWT. Tetapi bukan semua orang yang beriman itu layak nak jadi pemimpin. Ni nak jadi pemimpin. Nak jadi pemimpin. Tugas pemimpin itu ialah memimpin. Kalau engkau tidak jadi pemimpin, kamu akan dipimpin. Kemana kamu pergi, ialah kemana yang dia akan bawa kamu. Ha, jadi bukan semudah itu, tuan-tuan sedia. Contoh ada ayat-ayat Allah SWT yang naik, yang dapat kita bacakan bersama dengannya, umpama ayat 13 dari surah Al-Mumtahanah. Allah berfirman dengan kata seru juga, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim, jangan kamu melantik sebagai pemimpin kauman, satu kaum, satu golongan manusia, satu kumpulan manusia, ghadiballahu alaihim, yang Allah murka kepada mereka. Jadi kata ulama, golongan yang Allah murka ni bukan sekadar orang Yahudi. Golongan yang buat dosa, golongan yang hidup bergelumang dengan maksiat, golongan yang melakukan banyak kemungkaran kepada Allah, ini golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka masih beriman. Qad ya'isu min al-akhirah kama ya'isa al-kufar min ashabil kubur. Itu ayat 13 daripada surah Al-Mumtahanah. Ada ayat lain Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, ayat 57, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum la'iban wa lahwa. La tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban. Huzwan wa la'iban. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mengambil orang-orang yang telah menjadikan agama kamu sebagai barang permainan dan persendaan. Minal ladina utul kitab, sama ada mereka itu dari kalangan ahlul kitab, yakni Yahudi Nasrani, min qablikum, sebelum daripada kamu, wal kufar, ataupun dari kalangan orang-orang kafir, awliya sebagai pemimpin. Jadi ada garis panduan yang jelas daripada Allah Subhanahu wa taala bagaimana seorang pemimpin itu dipilih dari kalangan orang-orang yang beriman dan oleh orang-orang yang beriman yang akan memimpin golongan orang-orang yang telah beriman. Nah, jadi ini tuan-tuan, ini memang sangat relevan pada kita lah. Bukan relevan kita kan, memang 5 tahun sekali kita pilihan raya lah. Memang relevan, apatah lagi kita hidup dalam masyarakat majmuk yang jadi calon-calon pilihan raya itu bukan semua orang Islam. Tuan-tuan sekalian, yang jadi calon pilihan raya itu bukan ditapis dari sudut iman, ibadat, waraknya. Tidak, tuan-tuan sekalian, dia ada kriteria yang lain untuk orang tu dicalonkan. Asal dia dapat undi terbanyak, namanya dia buat apa selain apa, perwakilan apa lah. Dia undi boleh perwakilan, maka dia boleh jadi pemimpin, dia boleh jadi calon. Nanti kalau dia dapat undi yang banyak, dia boleh jadi pemimpin. Itu saja. Itu yang diajar kepada kita oleh barat, itu yang diajar kepada kita oleh penjajah yang kufar, supaya memilih itu hanya atas majoriti, bukan atas kebenaran. Itu satu yang itu untuk kesilapan kita, tuan-tuan sekalian. Jadi ini Allah ingatkan lagi pada kita, walaupun dia itu bapak-bapak kamu, walaupun dia itu adik-beradik kamu. Karena kita faham ni, kalau kita kaitkan dengan sirah, tuan-tuan sekalian, memang orang-orang yang beriman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya yang telah berhijrah dengan Rasulullah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, memang pada awalnya sebilangan daripada para sahabat itu telah berpisah daripada keluarganya. Berpisah sebab apa? Berpisah dengan sebab tidak beriman. Ada anak yang pergi ke Madinah meninggalkan ibu bapanya yang masih kafir. Contoh sekalian. Ada seorang yang keluar daripada Mekah menuju Madinah bersama Rasulullah meninggalkan adik-adiknya yang belum beriman. Begitu sebaliknya. Ada bapa yang pergi kerana anaknya tidak beriman dan sebagainya. Apatah lagi ketika berlaku peperangan. Dalam peperangan Badar, malah dalam peperangan Uhud, maka kita dapati dalam dua peperangan awal Islam itu memang bertempur. Bukan saja di antara tentera musyrikin dan tentera muslimin, bukan saja di antara orang Mekah dan pihak tentera daripada Madinah, malah bertempur mereka-mereka yang ada, yang masih ada pertalian keluarga.
yang di sini bapaknya, yang di sini anaknya, yang di sini abangnya, yang di sini adiknya, ataupun begitu. Yang ini mereka berlawan, mereka berpulang sesama sendiri. Malah mereka membunuh sebahagian daripada ahli keluarga mereka. Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah membunuh bapaknya dan tersilihan dalam peperangan Uhud. Nah, jadi ini telah berlaku. Jadi maknanya hatta mereka, hatta itu bapak kamu. Tapi kamu kena pilih. Adakah kamu ingin memberikan kasih sayang, kasihan kepada bapak kamu, lalu kemudian kamu tinggalkan perintah jihad ini, lalu kamu tidak langsungkan perintah Allah SWT untuk membinasa, untuk membunuh orang-orang yang kafir itu? Nah, jadi ini ujian Allah SWT yang sangat besar. Itu sebab itu dikatakan Nabi SAW sendiri pun menawan bapak saudaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Walaupun dia bapak saudara Nabi, tapi karena dia berada di pihak tentera musuh, maka dia pun menjadi tawanan. Dia pun menjadi tawanan, menjadi golongan yang dihinakan dalam peperangan atas kekufurannya itu. Jadi dalam akidah dikata orang-orang beriman mesti sentiasa mempertahankan iman dan akidah. Tidak boleh bertolak ansur, walaupun dengan ayahnya sendiri ataupun dengan saudara kandungnya sendiri. Ini satu, kita ingat satu kisah yang berkaitan, yang ditunjukkan oleh salah seorang isteri Rasulullah SAW, iaitu Ummu Habibah. Ummu Habibah ni gelaran kepada isteri Rasulullah yang bernama Hindun binti Abi Sufyan, anak kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan belum beriman. Abu Sufyan malah yang mengepalai, malah dia kata yang menjadi tulak belakang dalam peperangan Uhud untuk membalas dendam kekalahan musyrikin dalam peperangan Badar. Sedangkan Ummu Habibah anaknya adalah salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu ketiga, yang ini cerita selepas daripada sulh Hudaibiyah. Nah, setelah berlaku perjanjian damai, tetapi pihak musyrikin telah mencabuli perjanjian itu dan mereka sedar mereka telah terdedah kepada serangan tentera Islam, maka Abu Sufyan datang daripada Mekah ke Madinah untuk meminta maaf daripada Rasulullah, meminta kasihan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak menjadikan itu sebab yang mereka akan berperang. Dia dah takut dah perang, si kalah pula tak pernah menang. Tentu saja maka mereka takut. Abu Sufyan sendiri datang, nak kata kita mencemar duli, datang untuk bertemu dengan Rasulullah. Apatah lagi ketika itu anaknya isteri Rasulullah mengharapkan, malah dikatakan mengharapkan anaknya Ummu Habibah itu dapat bantu dia pujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebabkan dia diketahui dalam riwayat, sampai saja Abu Sufyan ke rumah Rasulullah, ke rumah Ummu Habibah ketika itu, maka Abu Sufyan yang ketika itu masuk ke rumah dan nak duduk di rumah Rasulullah, maka dengan segera Ummu Habibah anaknya contohnya menarik hamparan, tidak membenarkan ayahnya itu duduk di hamparan yang dikatakan ini adalah hamparan Rasulullah yang kau tidak layak untuk duduk di atasnya. Nah, jadi begitu tak ada. Kita kata macam itu kata, sampai begitu jadi ini bapa ada sendiri. Tapi ini bukan soal menghormati saja, ini soal menjaga iman, menjaga akidah. Mana yang kita utamakan, Allah dan Rasulnya ataupun ni manusia yang kafir yang datang dengan kekufuran, yang sedang menunjukkan keengkaran dan penentangannya pada agama, walaupun dari satu sudut sifatnya keluarga kita sendiri, bapak kita sendiri, ataupun saudara kandung kita sendiri. Nah, jadi ini kita kata ujian besar. Itu mungkin tak hadapi itu, itu mungkin tak hadapi sampai ke mereka itu. Tapi ini yang dihadapi oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Bukan saja terpaksa memisah diri, bukan saja terpaksa meninggalkan, kadang-kadang terpaksa berhadapan dalam perang. Malah sebagian mereka yang kita kata terpaksa membunuh walaupun bapak sendiri, walaupun abang sendiri, semata-mata kerana untuk tunduk lebih taatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik, kita lanjutkan insya-Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalla jalaluhu sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Itu disebutkan juga dalam tafsir ini, bukan yang disebut tadi lah, bukan atas dasar hormat menghormati. Kita memang akan menghormat apa tadi kalau dia keluarga kita, abang kita, adik kita, orang tua kita dan sebagainya. Malah dikatakan malah memberi khidmat kepada orang tua itu pun memang tidak terhalang dengan sebab kekufuran mereka itu. Tapi ini soal, kalau ayat ini dikatakanlah, ini adalah soal menyerahkan kepimpinan kepada mereka. Ini soal kepimpinan. Nak hormat mereka boleh dihormat sebenarnya. Nak beri khidmat pada mereka boleh diberi khidmat pada mereka. Tapi tidak pada menyerahkan kepimpinan pada mereka. Dalam tafsir kata jangan berkompromi dengan mereka dalam soal akidah. Jangan berkompromi. Nah, ini terjemahlah ini kompromi itu.
paketan ke, jangan berkompromi. Karena mereka boleh saja membocorkan rahsia kamu kepada musuh-musuh kamu. Karena mereka tak beriman. Tentu-tentu, karena mereka tidak beriman. Nah, itu perbezaan yang nyata dan yang ketara. So, itu ini setelah kufar dan iman. Jangan mereka itu dilantik sebagai pemimpin hanya jika mereka lebih suka cenderung kepada kekufuran daripada iman. Kalau kufur, lebih lagi lah, itu lah, memang betul aku. Malah dikatakan ulama yang cenderung kepada kekufuran berbanding iman itu pun sebenarnya telah menunjukkan kekufuran mereka. Mereka kata mereka beriman, tapi tiba-tiba mereka lebih cenderung kepada yang kafir, kepada kekufuran berbanding iman. Itu pun dah menunjukkan satu kekufuran mereka sebenarnya. Wabayyadawallahu minkum fa'ulaikahumul zalimun. Maka sesiapa yang mengambil mereka juga sebagai pemimpin dari kalangan kamu, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi zalim pun disebut zalim, sama zalim dalam bentuk aniaya. Mereka aniaya diri mereka sendiri dan mereka membuka pintu kezaliman kepada orang-orang yang lain pula. Karena yang dilantik pemimpin ini orang yang tidak beriman dengan Allah, orang yang tak takut Allah, orang yang tak percaya pembalasan Allah di hari akhirat. Ini akan mendedahkan, membuka pintu kezaliman. Ataupun zalim juga dimasukkan sebagai az-zulmu, yakni kegelapan. Artinya orang yang telah mengaku beriman padahal masih mengadakan hubungan, membantu, sokong, menyokong. Ini tentu-tentu. Ini adalah suatu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang zalim. Lagi tandanya iman ini belum sempurna dan tauhidnya belum murni. Nah, itu Allah beritahu lah dalam sejarah. Kemudian ambil ayat satu lagi, ayat terakhir, ayat 24. Ini mengurai saja apa yang disebutkan tadi sebagai aba'akum wa ikhwanakum. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum. Qul in kana وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين. Diuraikan lagi, ada 8 kali. Pada ayat ni ada 8. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kana aba'ukum, sekiranya bapak-bapak kamu, jadi termasuklah ibu bapa kamu, orang tua kamu satu, wa abna'ukum ataupun anak-anak kamu, anak cucu zuriat kamu, kemudian 3 wa ikhwanukum dan saudara-saudara kamu, adik-beradik kamu, tak kira abang, kakak, adik dan sebagainya. Kemudian wa azwajukum, yang keempat, dan pasangan-pasangan kamu, suami pada isteri, isteri pada suami. Kemudian yang kelima wa asyiratukum, dan kaum keluarga kamu, orang-orang yang ada hubungan perkeluargaan, kerabat dengan kamu, baik dia pakcik ke, dia sepupu ke, dia anak saudara ke, atau sampai-sampai sepekat itu. Dan kemudian yang berikutnya wa amwalun iqtaraftumuha,
dan harta benda yang kamu perolehinya, yang kamu telah mengumpulnya. Yang keenam, yang ketujuh, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan ataupun perniagaan yang kamu tak, yang kamu takut akan mundur atau kerugiannya. Kemudian yang kelapannya, wa masakinu tartawnaha, ataupun rumah-rumah kediaman, masakin tempat kediaman, ataupun rumah-rumah yang kamu sukai. Itu dapat benda ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, lebih kamu cintai, lebih kamu sukai. Mana-mana salah satu daripada lapan itulah, lebih kamu cintai daripada Allah dan daripada Rasulnya. Wa jihadin fi sabilillah, dan daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu, maka jika demikian, tunggulah kamu. Hatta ya'tiyallahu bi'amri, sehingga Allah akan mendatangkan perintah, yakni keputusannya. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang fasik itu. Jadi ayat ini disusun, disusun tuan-tuan orang, ini yang memang disukai, yang dicintai, yang dikasihi oleh manusia. Pertama tentu mak bapak dia, bapak termasuk ibu dia. Bapak dia, abah aku, bapak dia. Nama dia tu pin bapak dia, ni bapak dia. Nak kata apa tak apa, dibawa bapak dia tu sampai mati dia. Kerana dipakaikan nama bapak dia untuk binti kepada dia. Malah dalam tafsir kata bapak bagi anak lebih daripada seorang raja. Seorang bapak bagi anak lebih daripada seorang raja. Itu bapak kamu. Tapi kalau itu lebih kamu kasih daripada Allah, Allah tak pilih. Itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak beriman kamu sehingga kamu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kamu cintai, lebih daripada kedua-duanya. Mesti Allah dan Rasul lebih, walaupun daripada bapa itu sendiri. Yang kedua ialah anak, penyambung keturunan. Siapa tak sayang anak? Yang ketiga saudara, yang keempat isteri ataupun suami, yang kelima tadi kaum keluarga, asyirah, disebut asyirah. Yang keempat harta benda, yang kelima perniagaan, yang yang keempat suami isteri, yang kelima keluarga, yang keenam harta benda, yang ketujuh perniagaan, yang kelapan rumah kediaman. Kalau itu lebih dicintai daripada Allah, fatarabbasu, maka tunggulah, yakni pengumuman Allah Subhanahu wa taala. Maka bermulalah saat kamu menuju kehancuran dan kebinasaan kamu atau apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kita nak buat sebalik daripada itu. Nak jadikan Allah yang lebih, malah yang paling kita cintai, lebih daripada yang lain. Malah tadi kita macam mana yang Allah itu telah cinta pada kita. Tapi sebelum Allah cinta pada kita, kita pun harus memberi cinta kepada Allah. Contoh Allah kata, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yuhibbuhum, dia Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbuna, dan mereka juga cinta kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu ada satu bab yang namanya mahabbah. Bila belajar ilmu tasawuf, ada satu bab namanya mahabbah, yakni memenuhkan hati dengan rasa cinta kasih kepada Allah. Kita mesti ada rasa kasih pada Allah. Ni selalu dia sebut. Kita nak rasa takut pada Allah, ada. Rasa mengagungkan Allah, ada. Rasa malu kadang-kadang pada Allah, ada. Rasa mengharap pada Allah, selalu. Tapi rasa kasih pada Allah, cuba tanya ke lagi, ada tak ada? Rasa kasih, ada rasa kasih kepada Allah. Contoh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi bersabda, Nabi ajar kita, ahibbullah. Nabi kata, cintailah kamu akan Allah, lima yarfidukum bihi min ni'amih. Cintailah kamu kepada Allah kerana apa yang telah Allah berikan segala-galanya kepada kamu daripada nikmatnya. Macam apa nak kasih Allah? Mak kita boleh kasih, bapak kita boleh kasih. Contoh dalam kitab Penawar Bani Yati, dikata kasih kita itu datang dengan dua sebab. Pertama, dengan sebab berbuat baik. Siapa pun yang buat baik kepada kita, kita kasih kepada dia. Tak ada orang yang lebih berbakti kepada kita melainkan ibu bapa kita, sebab dia orang yang sangat kita kasih. Kalau mak bapak kita, kita rasa sangat berbudi, sangat berjasa, banyak yang kita dah dapat daripada mereka berdua. Tak nampak ke Allah telah beri lebih daripada itu?
Malah kebaikan apapun yang kita terima daripada makhluk, daripada manusia, mak bapak kita, sebenarnya itu kebaikan daripada Allah SWT kepada kita hamba-Nya. Jadi Nabi ajar, cintailah Allah atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kamu daripada nikmat-Nya. Dan sehingga kemudian Nabi kata, wa'ibuni, dan naklah kamu semua kasih akan aku. Kamu kasih pada Allah, kasihlah Allah, Allah beri kamu macam-macam. Dan kamu naklah kasih padaku. Tapi tawaduk Nabi, Nabi tak kata kamu kasihlah padaku, aku pun dah beri banyak pada kau. Aku yang telah berjuang membawa agama, patutnya kita tak sebegitu. Yang dapat iman daripada Rasulullah, yang kita akan masuk syurga dengan air kausar Rasulullah, yang kita akan masuk syurga dengan syafaat Rasulullah. Tapi Nabi tak kata begitu. Tapi tetap mesti kasih pada Nabi. Akhir buni lihubbillahi iyaya, dan taklah kamu kasih kepada aku, kata Rasulullah, kerana kasihnya Allah kepadaku. Kata itu saja. Kamu kasih kepada Allah dulu. Dan kerana Allah kasih kepada aku, maka kamu pun perlu kasih kepada aku. Itu satu tuntutan daripada kasih, ialah syukur kepada apa yang kekasih kita syukur. Jadi kalau kita kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Rasulullah suka, kita mesti suka. Apa yang saya tak suka, apa yang saya benci, itu pun menjadi kebencian kita. Jadi kita mesti ada, nak tumbuhkan rasa kasih pada Allah. Bukan nak tumbuhkan, nak jadikan rasa kasih pada Allah itu mengatasi kasih kita kepada yang tadi, kepada lapan tadi. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Contoh Allah kata, dan orang-orang yang beriman itu bersangatan kasih mereka kepada Allah. Maksudnya itu dikaitkan mahabbah itu tetap dengan iman juga. Tetap dengan iman juga. Dia beriman dengan Allah, patutnya dia kasih Allah. Bila dia ingat saja nikmat iman itu. Makin dia beriman, tentunya makin dia kenal Allah, patutnya makin banyak asyad wa hubbillah, makin bersangatan kasihnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kita bina, kita belajar macam mana nak datang kasih Allah. Kita sekarang ni mutakhir ni dah belajar macam mana kita nak datang kasih kita pada Rasulullah. Yang satu waktu dulu kita lupa dah. Kita lupa Rasulullah, kita baca hadis dia, kita dengar hadis dia, tuan-tuan sekalian. Kita tahu agama dia, kita sambut hari kelahiran itu ni, tapi kita tak kasat. Yang itu belum menyuburkan kita kasih kita pada Rasulullah. Okey, kita dah belajar menyuburkan kita Rasulullah. Alhamdulillah. Sekarang kita usah lagi berkas dia nak menyuburkan, meningkatkan rasa cinta kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, dalam penawar bagi hati Syahdul Qadir Talib Al-Mandiri, kita kasih kepada sesiapa pun pertama kerana kebaikan. Jadi siapa lagi yang lebih baik kepada Allah? Yang kedua, kita kasih seseorang itu, sesuatu itu kerana keelokannya. Dia tak pernah buat baik pada kita, tapi kita suka, kita sayang, kita kasih sebab kebaikan, keelokannya. Boleh jadi begitu juga. Kita sayang pada rumah kita macam tadi, kereta kita, apa benda dia boleh buat begitu. Bukan banyak apa-apa bagi, tapi kerana keelokannya. Dari siapa lagi yang lebih sempurna keelokannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi makna kenapa tak boleh tumbuh rasa cinta dan kasih kita kepada Allah. Jadi itu kasih itu, cinta itu bukan sekadar kita lafazkan saja. Jadi nak datang betul-betul yang kita ni lebih kasih Allah daripada pasangan kita, lebih kasih Allah dan Rasulullah. Dan tiga tadi kan, Allah, Rasul dan Jihad. Yang ni agamanya, tuan-tuan sekalian, daripada perniagaan kita, daripada mak bapak kita dan sebagainya, mesti ada tandanya dan ada jalannya. Pertama, ialah patuh. Kalau kita kasih Allah, kita akan patuh saja atas apapun perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua yang kita kata tadi, kalau kita benar kasih Allah, kita akan suka pada apapun yang sangat yang disukai oleh Allah dan oleh Rasulnya. Kalau kita kasih Allah dan kita kasih Rasulnya, kita akan jadi orang yang sanggup berkorban demi untuk Allah dan demi untuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam ilmu tasawuf kata, sehingga kasih itu nanti memuncak dan memuncak kepada satu sifat lain yang namanya al-ishku. Al-ishku yakni asyik, daripada mahabbah, daripada al-hub, jadi al-ishku. Jadi ketika itu, kasih itu menjadikan seseorang itu ingin sentiasa bersama, ingin sentiasa bersama, merasa gembira apabila merasa dekat dengannya, dan akhirnya sehingga ingin kepada bertemu. Seperti yang saya pernah sebutkan dulu, bahawa orang-orang yang benar-benar menyintai Allah ini, benar-benar asyik dan rindu kepada Allah dan Rasul ini, mereka rasa masih terseksa. Sehinggalah akan hilang kerinduan dan kecintaan itu apabila al-liqa war-ru'ya, apabila mereka telah melihat dan bertemu. Selagi tak lihat, lagi tak bertemu,
lagi tu kasihnya memang semakin membara. Jadi bila ada kasih rindu itu, bila dah bertemu, bila dah melihat sama ada Allah ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullah. Katakan kalau kamu cinta Allah, ini nak kata cinta Allah, cinta Allah kan? Kalau kamu cinta Allah, fattabi'uuni, maka ikutlah aku. Yang ikut Rasulullah. Nah, jadi kita ikut Rasulullah, kita contohi Rasulullah, kita amalkan sunnah Rasulullah. Kalau kita nak tunjuk, nak buktikan. Bukan saja cinta kita pada Rasulullah, tapi itu juga adalah pembuktian cinta kita kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu 8 perkara. Sebab itu bila mereka yang menghilangkan rasa cintanya kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada jihad, dan kalau buat satu yang disebut tadi jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, hilang rasa cinta itu kerana menyintai, mengasihi mana-mana daripada 8 perkara yang tadi, maka diancam mereka itu oleh Allah. Dengan Allah kata fatarabbasu, tunggulah kamu, yakni bersiap sedialah kamu, yakni kerana kemurkaan Allah dengan hukuman dan balas siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini saya tak payah nak bacakan semuanya tafsir, kita faham bahawa para sahabat memang telah membuktikan itu, eh? Yang kita kata tadi, mereka tinggal anak bini, mereka tinggal kaum keluarga, mereka tinggal kampung halaman, semua itu mereka kasih, mereka tinggal perniagaan mereka. Suhaib Ar-Rumi tinggal seluruh harta yang dah dikumpul selama dia berniaga di Mekah, tuan-tuan sekalian, semua ditinggalkan. Nah, itu memang benar-benar tanda yang cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu minta kecintaan Allah ini, eh? Minta Allah jadikan kita, Allahumma inni as'aluka hubban wa hubban may yuhibbu. Yang cinta kepada Allah dan cinta kepada siapapun yang menyintai Allah dan cinta kepada siapapun yang telah dicintai oleh Allah. Nah, itu kita nak gabung-gabungkan cinta itu supaya dia makin sempurna pada diri kita. Satu kisah ni mungkin menarik ni tentang Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dia kata Al-Abbas itu menurut sebahagian pandangan lewat menyatakan keimanannya kerana masih berat untuk berpindah daripada Mekah lagi. Dia dah beriman, ada sebagian orang kata dia dah beriman lama dah, tapi tak ikut Nabi berhijrah kerana dia rasa ada benda lagi yang dia mesti jaga di Mekah, ada benda lagi yang mesti diuruskan ataupun masih berat lagi atas apa yang dia miliki di Mekah itu. Masih ingat ketika dia ditawan dalam peperangan Badar, tuan-tuan sekalian, dan dia diminta untuk menebus dirinya. Kita tahu cerita itu, si Al-Abbas diminta menebus dirinya dua kali ganda daripada orang lain. Yang lain diminta menebus diri 50 rupiah, 50 tahil emas. Si Abbas kena 100 rupiah emas. Dan kemudian dia diminta menebus dua orang anak saudara, iaitu Aqil dan Naufal. Kemudian dia diminta menebus seorang kawan baiknya yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Tapi bila diminta begitu, maka dia berkata pada Rasulullah, wahai Muhammad, aku tidak punya harta yang cukup untuk membayar semuanya ini. Katanya dia harta banyak itu, disebab nak cinta ni, dia kata itulah yang menjadikan dia tertahan dan tertangguh daripada menyertai hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila dia kata, Rasulullah, aku tak ada harta sebanyak tu, nak tebus gini-gini, nak dua kali lipat ni, Nabi kata, wahai ya ammu, wahai bapa saudaraku, bukankah kamu dan Ummul Fadl, mana isteri Abbas, ada menyimpan harta emas, yakni yang ditanam di dalam tanah, yang engkau juga pernah berkata dulu, kalau berlaku celaka padaku dalam peperangan, maka harta inilah yang digunakan dan ditinggalkan untuk anak-anakku. Maka terkejut Al-Abbas, kerana hanya dia dan isterinya dia yang tahu yang dia ada simpan dalam tanah itu. Tiba-tiba dalam peperangan Badar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membocorkan rahsianya dan memberitahu keadaan ini. Fatarat Rasul ini meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala pun jangan pandang kecil, tuan-tuan sekalian, ya. Jihad ni perjuangan. Jihad ni perjuangan. Memang orang tak maaf, orang tak taat Allah, orang tak duli dengan syariat dan sunnah Rasulullah, dan termasuk orang yang enggan berjihad, masih berat lagi nak berjuang di jalan Allah. Hambatannya kan itu. Kerana masih ada lagi kasihnya kepada pekerjaannya, tadilah perniagaannya, pekerjaannya, hartanya, rumahnya yang cantik oleh itu, isterinya dan sebagainya, sayang nak tinggal anak bini. Jadi kita tak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sedang telah bersabda junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, idza tabayatum bil aina, jika kamu masih berurusan dengan perniagaan, wa akhadtum bi annabil baqar, dan kamu masih memegang ekor-ekor lembu, yakni perniagaan dan peternakan, wa raditum bizar, dan kamu masih dalam keadaan senang dengan pertanian, dengan tanaman, yakni dengan pertanian, wa taraktumul jihad, lalu dengan keadaan itu kamu meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum tullah, nescaya Allah akan meliputi kamu, menguasakan atas kamu dengan kehinaan. La yanzi'ahu hatta tarji'u ila dinikum, yang Allah tidak akan menghilangkan kehinaan itu sehinggalah kamu kembali semula kepada agama kamu. Jadi jihad itu dianggap sebagai agama. Meninggalkan jihad sama seperti meninggalkan agama. Jadi kita macam pun tak jihad, kerana ni nak jaga lembu-lembu ni, tanah-tanah ni siapa nak jadi nak urus nanti, kerana ni perniagaan yang masih sedang berlangsung keuntungannya. Tapi itulah yang menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala menghinakan golongan yang meninggalkan jihad itu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan hidayah dan kesedaran pada kita supaya insya-Allah kita lebih berhati-hati dalam kehidupan kita ini. Berhati-hati itu maknanya dalam keadaan awas, sentiasa awas, berhati-hati, tengok mungkin di sana ada lagi yang telah melupakan kita, ada benda-benda yang kita biarkan tapi itu yang melupakan kita pada Allah, ada lagi benda-benda dalam kehidupan kita yang selama ini telah melalaikan kita daripada perintah Allah, mungkin ada benda-benda dalam kehidupan kita ini itulah yang telah menghambat dan menghalang kita daripada memberikan cinta yang sepatutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan-golongan yang baik yang Allah sebutkan pada ayat-ayatnya ini, dan menghindarkan kita daripada golongan-golongan yang jahat, yang buruk, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan pada ayat-ayat Al-Quran ini. Insya-Allah. Insya-Allah ada sekali lagi pertemuan kita sebelum Ramadan Al-Mubarak minggu hadapan. Minggu hadapan kita nak buat tadi. Kuliah ada? Tidak ada? Ada juga? Paling lebih sekejap. Jadi minggu depan insyaAllah kita buat kuliah sikit sampai isyak saja, dan lebih sekejap insyaAllah kita akan mohon tuan-tuan kita dapat sama-sama kita lanjutkan di peluang pada akhir Syakban itu bagi kita bertahlil, nak kata tahlil arwah lah macam kan, tahlil arwah ni orang dipikir banyak kali. Kita sama-sama berzikir, sama-sama berquran, sama-sama berdoa dan menghadiahkan kebaikan kepada orang-orang yang kita kasihi yang telah pun berpulang rahmatullah insya-Allah. Allahumma balli ila Ramadan, mudah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan kesempatan untuk sampai di bulan Ramadan. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.